Cek satu, halo teman-teman, balik lagi dengan Fikri di game Naruto Ultimate Ninja Storm Trilogy, guys ya. Oke, di video kali ini kita akan bermain game baru, itu game Naruto yang dimana kita akan bermain dimulai dari game Naruto Ultimate Ninja Storm yang pertama, yang dimana ini Naruto kecil menceritakan Naruto kecil perjalanan Naruto dengan kawan-kawannya, dan langsung aja kita masuk ke in gamenya cuy. Dan ini ada empat sebenarnya, tiga, satunya yang Naruto Ultimate Ninja Storm 4 yang khusus di PS4. Kalau yang tiga ini ada di PS3. Tunggu aja, ini nyari banget cuy, sumpah. Bentar ya. Oke. Jadi kenapa gue merekam ini, karena Naruto Ultimate Ninja Storm Connection itu sudah rilis kapan yuk? Lama sudah intinya dah. Dan sekarang kita bermain game Naruto Ultimate Ninja Storm yang pertama. By the way, kalau misalkan ada tulisan copyright di bawah kiri bawah itu dimaklumi aja cuy, karena gue rekamannya langsung di PS4 bukan di OBS. Jadi begitu teman-teman semuanya. Next aku nanti mungkin setelah selesai rekaman Naruto ini mungkin ngelanjutin Resident Evil 4 remake mungkin, atau apa yuk, ada DLC nya lo, sama nanti game Mafia 2 gitu. Rencana Mafia 2 ya, ini entrance nya cuy, Naruto Ultimate Ninja Storm 1 lah. Naruto Sasuke. Ha. Oke. Kita lihat. Ya, Sasuke meninggalkan Naruto dengan bandage di dekat Naruto. Headbag, headbed. Head apa ya? Kepala intinya. Uhuhu, langsung saja kita guys ya. Pertama perception. Bentar, caption dulu. Check easy sun setting Japanese. Oke, dah, langsung dah. Kita easy aja cuy. Langsung ke ultimate. Ini sebenarnya sudah gua pernah mainin, udah tamat juga. Jadi kita langsung ke misi utamanya aja cuy, menceritakan tentang Naruto. Sebenarnya ada lagi set missionnya, tapi itu menurutku enggak terlalu penting lah. Kita langsung inti ceritanya aja, bagaimana perjalanannya Naruto dengan kawan-kawannya cuy. Nah, kalian bisa masuk mission list dan masuk ke sini. Nah, ini udah selesai semua cuy sebenarnya. Nih, the ninja handbook begins. Langsung aja lah, gak usah dibaca gini tuh cuy, langsung aja kita. Oh, film ya. Masashi Kishimoto. Boy, Kurama. Ini katanya ngambil ceritanya langsung dari animenya cuy. Waita. Gama bunta. Gila, Kurama gede ya. Tuh. Aslinya sih Kurama segitu cuy, tapi kalau sama Naruto nanti kok kecil ya. Yondaime Hokage gitu. Iya, Yondaime, Sarutobi, Tobirama, Hashirama. Minato, Sarutobi, Tobirama, Hashirama. Hashirama dulu, Hashirama dulu. Anjay. Ini anu ya, perkenalan ya. Voice actor, voice actornya siapa-siapa aja tadi tuh di awal kita lihat, sudah lihat loh pengisi suaranya. Production by Cyber Connect 2
Co Co LTD. Mana Neruka? Gila nih masih apa namanya? Konoha masih berjaya-jayanya sebelum ada Akatsuki. Masih tenang, masih santai. Tapi katanya di yang Naruto Connection itu lebih banyak fightingnya cuy, nggak ada jalan-jalannya kalau nggak salah. Nggak sama kayak 2-3, 2 sama 3, Storm 2, Storm 2 sama Storm 3 kan ada jalan-jalannya tuh, cari-cari item lah segala macam. Kalau yang Connection pure Klai, semuanya Klai, sama ini juga kurang lebih aja juga. Ada sih jalan-jalannya kurang lebih, 1, 2, 3 ada jalan-jalannya mah. Free roam maksudnya. Yang 4 nggak ada juga, yang 4 sama aja Connection tuh. Klai aja terus. Oh iya, ini sudah jadi genin ya. Jadi genin. Uzumaki Naruto, Tōjō. Oh. Ini loh baru aja dimulai katanya. Aku sekarang jadi ninja Konoha, jadi kamu tidak perlu khawatir. Mulai sekarang, aku akan menjadi Hokage. Tapi berhasil sih, dia animenya jadi Hokage, sudah punya keluarga. Gila, Naruto kecil sama Boruto. GG, game. GG gaming guys. Mario, Naruto. Pakai headset cuy, lebih bagus suaranya asli. Nonton pakai headset, wah, jernih. Enak banget anjir nontonnya apa? Main game sambil pakai headset tuh. Pakai headphone. Keren dong. Jadi tadi videonya yang pertama. Langsung aja kita ke yang kedua. Nah, sudah selesai. Ini harusnya ada tutorial-tutorial ya, itulah. Langsung aja kita ke sini. Fulfill battle condition. Sumari, finally I've become genin. I met up with members of my team, the Beautiful Sakura, the Stinkful Sasuke, and the supervising Jonin Kakashi Sensei. Anyway, you guys, you guys have been my Kakashi Sensei already asking us to do survival training exercise. This is a great chance to show my power, believe it. Okay, jadi kita latihan dulu sama Kakashi Hatake. A difficult challenge. With ninjutsu, with at least one life bar remaining. Oke. Okay. Langsung. Ntar dulu. Ini kasihnya ada videonya cuy. Sabar cuy, jangan langsung kelai-kelai aja. Mbak. Mbak. Sento Kaishi. Kita bunuh dengan cara ninjutsu berarti ya, segitiga bulat ya. Ya gini lah. Aduh. Buset ya lemparnya. Apa maksudmu Kakashi Senpai? Mati jam. Waya. Bah. Mamam tuh. Wah, tuh inget PS2 anjir. Pencet-pencet kayak begitu. Mau. Gerombolan. Buset. Ba-ba-ba-ba-ba-ba. Win the battle. Nice. Saigen Taste.
Mungkin nanti cuy kalau sudah selesai semua ini Naruto 1, 2, 3 bakalan gua hapus gamenya cuy. Biar nggak terlalu berat nih PS4 Slim saya. Kecil sih PS4 Slim ini, nggak terlalu kuat anjir. Nggak sama kayak PS4 Pro. Paling PS5. Kalau ada uangnya lah nanti belilah PS5 banyak-banyak. Oke. Langsung ke mission list lagi. Misi yang kedua. Sumari lagi. I master basic fighting technique. Next, we are going to learn about teamwork. But this really the most important thing for ninja. Anjay. Apa ini penting kalau kita kerja sama itu penting gak? Katanya. Battle. Win battle. Better than the modern instance possible. Summon support character at least 2 kali. 30 chakra remaining. Win with super attack as the finishing blow. Oke. Okay. Berarti kita ngebunuhnya dengan cara pakai kawan cuy. Ya Sakura. Mati kan kakak si senpai. Kok senpai? Sensei. Oh, itu aja kamu Sakura. Enggak guna. Mati kan. Hai. Berapa berapa peran? Uzumaki Naruto Ninpocho. Bam 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 bam. Mati yang dapat Sakura. Hai hai. Tunggu dulu. Sabar ya, makasih. Sakura. Wuhuu. Menangkan oleh Sakura. Wahai. Kita main cepat cuy, main cepat cuy. Satu R, satu video ya kan. Ini dilanjutin aja, 1, 2, 3 itu dilanjutin aja partnya. Gak apa-apa dah, sampai 40-an dah. Mungkin sampai Naruto yang keempat mungkin. Soalnya aku ada juga cuy sudah videonya yang Naruto Ultimate Ninja Storm 4. Ada kok di channelku. Cek aja playlistnya ada kok, aku bikin. Tapi gak sampai tamat. Soalnya belum ku upload yang sisanya tuh, nah masih ada. No problem with teamwork, so now we have to clear several mission. With the first test, there will be no problem, bro. Believe it, right? The first test. Okay, we got to catch cat. This one has climbed out of strange place, we can catch right away. Okay, jadi kita disuruh menangkap 5 kucing ya guys ya. Sesuai dengan misinya menangkap 5 kucing. Challenge. Ada kok challenge-nya. Challenge-challenge-nya lucu-lucu anjir. Apa misinya Kakashi katanya? Simpel kok, apa? 5 kucing. Of course. Okay, my question. And can we just win? I don't need a diagram, just go. Give shot. Don't worry, let's see how you do. Let's see how you do. Ah, ya, 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 ya. Siap, 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 siap. Oke. Okay. Oh ini tutorial sih sebenarnya nih cara-cara nangkapnya apa suruh keliling di sini. Simple banget misi kecil banget. Oke suruh loncat-loncat kita. Mana kucing? Dah. Meow. Yang kedua. Mana nih?
Suruh apa? Suruh gantung-gantung kah? Ayo lo, gak usah kan kita ribet cuy. Kita lihat sini aja. Enak ke sini. Nah, dapat dah. 3, 2 lagi. Wase, wase, wase. Oh, ini yang wase, wase ya. Ngangkat barang kalau enggak salah. Wase, wase, wase. Wase, wase. Wasir, wasir, wasir jadinya. Tsukamaeta. Satu lagi. Oh, ini yang pakai Naruto Kenong. Santai, aku sudah hafal. Sudah tamat soalnya, cuy. Jadi kita ambil ceritanya aja sih nanti nih. Ini masih baru awal-awal nih, part 1 nih. Oke, dapat semua, selesai. Gimana? Kerja bagus. Apa selanjutnya? Ya santai ya, kayaknya. Nggak usah maksa aku, nah. Selanjutnya aku akan tetap membuatmu menjadi lebih sibuk, katanya Staka sih. Oke. Ayo kemang, 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 guys. Nantang si bocah. Sayang banget cuy, ada copyright tuh di kiri bawah tuh. Nah. Itu aja sih, sayang banget. Cuman ada itu, aduh. Nyaman juga kita nonton ya kan. Oke, okay, I perfect the techniques to move. So next task is, oh, we just have to go across the hidden lake forest within the time limit. That looks easy, it finish. Oh, ah, yang lari ya di hutan. Improving agility. Tuh balapan, race balapan. Easy, oke, okay. Langsung saja kita 7.500 meter. Gila, gila. Tampil biru-birunya cuy biar laju. Wayah. Wayau. Banyak pohon ya, Bun. Wah. Monarso. Wah, gila. Lemparannya tuh nah. Boleh juga Naruto nih, laju banget. Laju banget, cuy. Ayo, cepat cepat cepat. Aduh. Sorry, sorry, sorry. Sorry, brother. Recovernya terlalu lambat saya. 70, 60. Nice. Selesai. Berapa misi lagi? Dua lagi ya? Balapan di pohon lagi ya? Baru nanti terakhir ke Lai lagi sama Kakashi. Kalau udah salah ya, seingatku kalau aku lupa. Aduh, 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 sayang banget cuy, ada copyright itu nah, jelek banget. Asli dah. Inbu Seiko. Oke. Chakra record free pills dapatnya. Hey, I've already improved my agility. At this rate, I'll keep going right to the final task. Believe it. There's the chakra control training. I'll show my chakra control skill and climb upright to the top of the giant tree. Pohon gede katanya. Chakra control. Mastering ke chakra. Penyebutannya Jepang ini. Come on. Oke, nah ini cuma aja sih ini, gini-gini aja cuy. Terus cepatnya kita ambil gulungan, biar kalau misalkan nabrak pohon bisa jadi apa gitu loh. Haiya, haiya. Fokus cuy. Ayo kita berlari, berlari. Tuh kan. Jadi kayu cuy, kita mantap.
Ayo sedikit lagi. Nice. Sedikit lagi cuy, 300 meter lagi. Come on, Narissa. Aduh. Nanggungnya. Come on, Narissa. Nice. 1 menit 30 detik. Berhasil. Nah, misi terakhir baru kita closing video ini. Gila, ini cepat banget coy videonya. Cuma berapa menit aja. Tidak apa-apalah. Kan baru part pertama ya kan. Nanti part-part berikutnya ya agak lama mungkin, nanti kan banyak lainnya kan. Banyak film-filmnya, lain-lainnya segala macam. Santai aja dulu. Slow, slow, slow. Nice. Dah. Misinya nih. I cleared out of the task mission. I'm going to the training field again. I guess Kakashi Sensei has another damn task for me. Johnny Nexum? What's that about? If Kakashi Sensei thinks we're good enough, we can take part in it. Hey, I'm fired up now, watch out. Kakashi Sensei! Wah, akhirnya mereka mau bekerja sama, coy. Dengan Sasuke, dengan Sakurai. Performance with Kakashi with super attack has the finishing blow. Okay. Oke. Tadi Sakura, ini kita Sasuke lagi yang bunuh. Ngalahin lah. Enggak, oh. Misi tiara. Wih, baru cuy. Dia ngelarin apa tuh? Guguk. Maaf. Wah, mam nih. Dan kena mati. Kalau mati, kocak nih. Ini harus Sasuke yang bunuh nih. Tadi Sakura sudah lo. Naruto ninpo, cok. Jebret. Sini, 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 sini. Aduh. Jangan mati, please. Nice. Aduh. Dah. Nice. Hai. Dah, cuy. Oke, mungkin videonya sampai di sini aja. Agak pendek memang videonya, tapi apalah. Penting kita ini perkenalan bahwa kita bermain game Naruto Ultimate Ninja Storm 1 2 3 trilogi dan nanti keempat next-nya. Kalau sudah selesai semua, cuy. Nah, jadi di video kali ini mungkin sampai di sini aja perkenalan Naruto sebagai karakter utama yang pasti kalian sudah tahu lah. Kalian enggak tahu dengan anime ini. Oke, cuy, mungkin videonya sampai di sini aja. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa kalian subscribe seperti biasa dan kita akan bertemu lagi di konten Fikraman berikutnya. Fikraman saya ingin terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye. Salam Naruto. Salam Naruto dah. Dadah.